dan informasi yang disampaikan kami KM Kasih 025 betul, itu adalah kapal nelayan. Jadi kalau secara regulasi kapal nelayan peruntukannya adalah untuk nelayan yang digunakan untuk menangkap atau mencari ikan, dan itu tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain selain untuk kegiatan nelayan. Contoh yang terjadi saat ini adalah kapal nelayan tersebut digunakan untuk mengangkut manusia atau penumpang untuk menyeberang dari Pulau Timur menuju ke Pulau Rote. Itu sangat salah, itu tidak dibenarkan secara regulasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!